tinggal jalan-jalan Sumatera dengan rumah-rumah yang di pinggir jalan dengan atap-atap seng. Ciri khas. Ciri khas. Di Sumatera Barat. Ya, ini dia. Kita udah sampai si borong-borong. Si borong-borong terkenal dengan nama Lapet. Waktu mamaku apa diajak tuh apa sih? Si borong-borong. Mi panjang dia. Si borong-borong. Kedai bakmi panjang. Nah, ini sedulur sangu nih. Iya teman-teman, seperti tadi yang sudah diinformasikan, sekarang kita akan pergi ke Kecamatan Pangaribuan melewati Kecamatan Sipahutar. Dan seperti biasa, kita menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan, baik itu jalan-jalan yang khas atau yang benar-benar bercirikan daerah sini. Ya, inovasi ya. Aku ngambil jeruk. Asli dari pohonnya, segar. Nanti kita coba ya rasanya bagaimana. Nah, yang tadi saya sudah ambil juga di pohon yang sama ini. Ini pohonnya manis banget. Seperti saya manisnya. Kalau kalian jalan dari Tarutung ke arah Pangaribuan, ini namanya Hutarungun. Ada kebun jeruk di sini, luasnya 6 hektar, sangat luas. Dan udara sini segar, sejuk, tidak ada polusi. Seperti kayak di Brastagi. Berhasil kita di nasi, bukan kita tidak bisa membudayakan. Sudah matang di sana, kesempit. Ya. Jadi jarang-jarang di daerah ini ada kebun jeruk. Ini ownernya kebun di Huta Gugur. Si Manulang, ya. Manulang. Okay. Jumlah jeruknya kurang lebih 3.500 batang. Oh, jumlah jeruk 10.500 batang. Sudah hampir 1 juta. Berapa bulan sekali panen? Panennya 5 kali setahun. 5 kali setahun, iya. 2 bulan sekali kita harus panen. Bagus tuh, lumayan bagus juga dong. Itu tergantung perawatan. Oh, tergantung. Apa penyakitnya, ya, apa betul. Hamanya. Jadi kalau nggak mengerti dia tentang penyakit dan hamanya, ya jangan dicoba terus. Habis sudah ya. Habis selesai. Jadi kan lagi pertanian dengan IPB ini. Betul. Nah, itu kan agronomi. Ya, sukses Huta Gurgur ya? Iya, halai. Sukses Huta Gurgur, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Amin. Mantap. Sipahutar, go nasional dan go internasional. Amin. Mantap. Bukan hanya Kapanjaya aja, tapi sini ada semua. Betul. Jeruk apa, Tok? Jeruk
Siam Madu Bangkinang. Sudah berapa lama? Jeruk kita ini sudah 4 tahun. Berapa luas? Luasnya sekitar 4 hektar. Jadi panen setahun itu 5 kali. 5 kali setahun kita harus panen. Amin. Amin. Kapan-kapan kita mampir lagi sini? Ya. Sejam betul sejam. Ya, kita lanjut lagi menuju Pangaribuan. Dan sekarang kita sampai di Sipahutar. Setelah berjalan beberapa kilometer, melewati jalan yang berganti-ganti, bagus, terus ada yang mulus, terus ada yang rusak-rusak kecil ya, biasa ada dari daerah sini. Dan sekarang kita sampai di Sipahutar ya. Sipahutar ini kota kecil di daerah Tapanuli Utara. Dan di sini ada yang khas ya, ada galeri. Galeri untuk UMKM ya di Taput ini. Tapi di sini tidak ada yang di seberang jalan. Di sini dijajakan khasnya di sini lapet. Ya, lapet, ada pohon-pohon lapet. Sipahutar. Kita nikmati. Kita lihat ya. Kita coba ya. Oke. Dandang-dandang. Ini dia lapetnya. Lepet apa ini, Nang? Pulpohul. Itu dari apa bahannya? Kelapa. Oh, beras sama kelapa. Ini apa ini, Nang? Ombus. Pulut ketan. Oh, pulut dari ketan. Isinya apa ini, Nang? Gula merah ini, Nang. Ini semua ini satu yang punya atau memang ada orang berbeda? Tidak ada orang yang berbeda. Oh ya, tapi di sini sama-sama hadir di sini untuk bisa menjajakan ke itu ya. Yang ini apa ini, Nang? Yang ini? Ini tadi. Oh, sama. Gula merah. Tapi gula merah ya inangnya. Oh, itu lagi dibuat di sana ya, di dalam ya. Kita lihat bahannya dulu, Nang. Ya, ini ada bahan dasarnya ya. Ini mau di apa, di peras ya, dikukus ya. Nah itu parut kelapanya di situ. Wah, masih asli ada, ini masih manual dia, nih. Manual. Tapi ini udah pakai mesin. Ini yang dimasak mesin. Ini masak ini. Ini mungkin lagi dimasak ya, di dandang. Bisa dilihat kah sebentar? Kita boleh izin lihat ya. Nah, pohul-pohulnya. Ya. Proses pemasakannya. Tadi baru dicetak pakai tangan. Iya. Ini tadi ini air panas dulu atau dia sambil masih air dingin atau langsung ditaruh di situ? Air dingin langsung. Jadi nggak tunggu mendidih dulu baru ditaruh. Terus bisa juga seperti itu ya. Biar sekalian aja ya. Cepat. Oh, biar cepat juga. Oke. Okay. Oh, ini ada ngeteh juga ya? Ya, kita juga bisa pesan di sini kopi, teh. Nah, ini tehnya rasanya rasa apa nih? Rasa ini saya kok teh singa ya itu? Singa. Iya, ini singa. Bukan sinaga ya? Saya kira sinaga. Oke? Okay? Ya, jalan lagi dulu kita. Ya. Mau jalan lagi sini ya. Mau jalan lagi kita tadi mampir di sini istirahat dulu. Merasakan lapet dan ombus-ombus ya. Ombus-ombus lapet dari sini. Di sini khas. Jadi biasa di sini kalau ada angkutan berhenti langsung transit di sini. Dan tinggal beli ya. Mantap ya. Abangku yang di Medan, makasih, lapas di Medan.
Teman-teman jebol, untuk yang sekarang ini sengaja kami perlihatkan jalan yang tentu saja bisa menjadi memori tersendiri untuk teman-teman jebol yang punya kampung di daerah ini. Sengaja kami buatkan lebih panjang, dan nanti tiba di Onan Sabtu di Kecamatan Pangaribuan, kita akan menikmati suasana atau menyaksikan bagaimana kehidupan di daerah tersebut, kehidupan daerah lokal. Saung-saungnya ada kawan-kawan kecil kita situ lagi main game. Ternyata teman-teman, saya berpikir kalau di kampung itu gadget itu nggak main. Ternyata di sini, wah ini udah. Terusin. Dengar aja Dena.